Terima kasih Anda masih bersama kami di Radar Malam. Pemirsa, puluhan massa yang tergabung dalam pengurus cabang Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Lampung Selatan melakukan aksi untuk menolak kedatangan Nenowarisman ke Lampung yang akan mendeklarasikan tagar 2019 ganti presiden. Menurut massa, kedatangan Nenowarisman akan memicu konflik di masyarakat Lampung. Puluhan massa menggelar aksi unjuk rasa di pintu masuk Polres Lampung Selatan menolak kedatangan Nenowarisman yang rencananya mendatangi Lampung untuk mendeklarasikan gerakan hashtag 2019 ganti presiden di Tugu Adipura Bandar Lampung 7 September 2018 mendatang. PMII Lampung Selatan menilai kedatangan Nenowarisman dapat memicu konflik antar umat beragama di Lampung. Sebab masyarakat yang pro dan kontra terhadap pemerintah dikhawatirkan bakal beradu ideologi dan aksi. Munculnya isu dengan tagar 2019 ganti presiden yang cukup meresahkan masyarakat dan telah menjadi perdebatan publik mulai dari kota-kota besar sampai ke pelosok desa. Dengan berbagai spekulasi yang menggiring terjadinya konflik horizontal yang perlu segera dihentikan agar tidak mengganggu stabilitas keamanan nasional. Menurut PMII Lampung Selatan, cara-cara berpolitik yang tidak sehat dan sama sekali tidak memberikan pendidikan politik yang konstruktif bagi masyarakat. Kedatangan Nenowarisman dalam agenda deklarasi akbar dengan tagar 2019 ganti presiden. Pengurus cabang PMII Lampung Selatan menyatakan sikap dengan tegas menolak kedatangan Nenowarisman di Lampung karena ada indikasi makar atau dengan sembunyi di balik tagar 2019 ganti presiden. Mendukung penuh kepada aparatur negara, khususnya aparat keamanan seperti polisi, TNI, dan intelijen, apabila ada sekelompok atau golongan yang ingin mengubah falsafah negara. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak perlu takut dalam menjalankan hak-hak politiknya sesuai hati nurani masing-masing. Dalam hal ini kepolisian, TNI, dan juga badan intelijen atau yang terkait untuk sama-sama menolak kedatangan Nenowarisman agar terus menjaga stabilitas keamanan nasional. Kapan kedatangan Nenowarisman? Rencananya kedatangan tanggal 7, deklarasi akbar di Tugu daerah Bandar Lampung. Kita nolak ya? Kita dengan tegas menolak kedatangan Nenowarisman di Lampung. Pelayanan tetap terlaksana, lalu lintas tidak terganggu. Itulah mahasiswa Islam, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, Kabupaten Lampung Selatan. Apapun yang menjadi aspirasi, keinginan adik-adik mahasiswa, nanti akan kami laporkan, kami sampaikan kepada pimpinan kami. Kormen Robianto kembali menegaskan kedatangan massa akan disampaikan tuntutan massa ke pimpinannya. Dari Lampung Selatan, MAI melaporkan.